Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bersama saya Muhammad Nazirul Haziq dalam Berita Nasional edisi 10 Disember 2017. Program Bengkel Community E-Dagang, Anjuran Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Universiti Malaysia Sarawak dan Fast Holding telah memperkenalkan pembayaran tanpa tunai. Ikuti laporan wartawan Evelyn Kancing. Bersama saya Emil Kacik Ana Resus yang kini berada di Dewan Datuk Merpati Jepang 1 untuk melaporkan program Bengkel Komiti E-Dagang. Program yang disertai oleh ketua masyarakat, ketua kaum serta penduduk sekitar Dewan Undangan Negeri Satok telah diadakan pada Ahad 19 November lalu di Dewan Sekolah Kebangsaan Merpati Jepang Kuching. Menurut pengarah Fast Holding, Abang Abdul Rahman Abdul Naim, kaedah pembayaran tanpa tunai adalah tunjang utama kepada sistem e-dagang yang semakin mendapat perhatian di Sarawak. Okay, dari segi program ini, manfaat kita adalah untuk menggalakkan masyarakat beralih kepada cashless community. Di mana dengan adanya cashless community ini, kita dapat mempercekapkan lagi dari segi urusan sehari-harian kita. Dia dapat juga membantu kita mengurangkan kos. Dapat juga membantu kita meringkaskan dari segi urusan perniagaan kita sehari-hari supaya menjadi lebih selamat, cepat dan cekap. Harapan saya program ini dapat diterima oleh semua masyarakat pada dia memang berguna dan seluruh dunia sekarang beralih ke arah cashless community kerana cashless community ini banyak faedahnya lah dan dia membantu masyarakat mengenal teknologi dan lebih dari segi kecekapan teknologi itu dapat dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Program itu adalah bagus untuk ketua masyarakat, terutama sekalinya masa kini itu yang amat berhormat Datuk Petinggi kita menggalakkan supaya ketua masyarakat menggunakan digital. Dan dengan adanya bengkel pengurusan Sawak Pay ataupun e-dagang. Dahulu beliau memberi taklimat konsep sistem komiti tanpa tunai dan demonstrasi penggunaan sistem kad prabayar visa kepada penduduk kawasan N8 Satok. Evelyn Kancing melaporkan untuk Berita RTN. Fakulti Sains Sosial Universiti Malaysia Sarawak buat julung kalinya telah berjaya menganjurkan Festival Sains Sosial 2017 yang berlangsung pada 4 hingga 9 Disember yang lalu. Ikuti laporan wartawan Nurmahira Sofia. Buat julung kalinya, majlis penutupan sempena Festival Sains Sosial 2017 akhirnya telah melakukan kiranya pada malam tadi di Panggung Gemilang Universiti Malaysia Sarawak. Dianjurkan oleh Persatuan Sains Sosial, majlis ini telah dirasmikan oleh Timbalan Naik Chancellor Profesor Muhammad Fazil Abdul Rahman. Saya, wartawan Nurmahira Sofia, melaporkan untuk Berita RTM. National edisi 10 Disember berakhir di sini. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.